Halo semua, jumpa lagi dengan Atik. Teman-teman, yuk temenin saya bikin tumis paprika ya. Saya siapkan bahan-bahannya ya. Ada jamur, ada paprika. Ini kira-kira saya ambil setengah aja ya teman-teman. Kalau satu-satu nanti kebanyakan ya. Saya ambil yang kuning setengah, yang merah setengah. Terus masih ada bawang bombay ya di kulkas ini, saya jadikan satu, bawang bombaynya setengah juga. Karena ada jamur ya teman-teman, jadi nggak bisa dipanasin, sekali makan langsung habis. Nanti yang setengahnya sore. Sudah saya cuci bersih ya teman-teman paprikanya. Ini saya mau potong-potong dulu. Oh iya, terima kasih ya teman-teman udah selalu support dan dukung channel Ati ini ya. Bagi yang baru lihat channel ini, mohon dukungannya ya. Like, comment, share. Oh iya teman-teman, menu kalian apa hari ini? Bisa komen di bawah ya. Siapa tahu saya juga ingin coba menu kalian. Kita barteran menu ya teman-teman, asik kan? Kalian bisa coba menu-menu saya juga bisa coba menu-menu kalian. Karena lain daerah itu beda-beda ya teman-teman. Potong sayurannya sesuai selera ya teman-teman. Mau dipotong dadu boleh, panjang-panjang juga boleh ya, sesuai selera aja. Yang penting rasanya ya teman-teman. Teman-teman, oh iya ada yang nanya ya teman-teman. Pertanyaannya gini, Ati, kenapa kamu kalau masak selalu banyak sayuran? Saya jawab ya teman-teman, terus terang, saya suka makan sayur. Kalau makan nasi itu seperlunya aja. Yang penting sayur sama ikan kalau ada. Kalau nggak ada cukup sayuran plus sambal, it's okay. Gampang kan? Simple kok. Atik tuh orangnya nggak neko-neko, ya? Apa yang ada di video itu yang kesehariannya Atik ya teman-teman. Hidup itu sederhana ya teman-teman. Yang penting sehat dan bahagia. Betul nggak teman-teman? Sayurannya warna-warni teman-teman ya. Paprika, jamur, bawang bombay. Oke. Potong-potong baksonya ya. Ini bakso ikan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti bakso yang lain boleh ya. Ya. Panaskan wajan, tambah minyak sedikit ya. Masukkan bawang bombaynya. Tumis sampai layu ya.
sambil numis saya juga masak sup ya teman-teman. Hari ini menu saya, nah ini tumis paprika sama sup bakso ya teman-teman. Bawang pre, daun pre sama ini ya, daun sup sama bakso. Masukkan baksonya ya. Terakhir jamur ya. Tambah garam sedikit dan kaldu jamurnya setengah sendok teh ya teman-teman. Jangan lupa tes rasa ya. Rasanya sudah pas, enak. Teman-teman harus coba ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Thank you. Bye-bye.